udah kayak tiga bersaudara aja. Eh bukan tiga bersaudara sih, emang Digimonnya sama aja. Aduh aduh aduh. Pakai hop dulu guys. Kok diem doang? Halo guys, kembali lagi bersama Mas Aldi di sini. Kali ini Mas Aldi mau main Digimon Master Online, yaitu GTMO. Oke, kali ini kita bakal ngapain ya guys? Gue nggak tahu sih bakal ngapain. Oke, kali ini Mas Aldi bakal RB guys. Oh ya guys, jangan lupa buat subrek Mas Aldi, jangan lupa buat like juga, jangan lupa buat tonton video Mas Aldi yang lainnya. Oke, langsung aja kita ke video ya guys. Rame banget asli. Oke lah, langsung kita masuk aja guys ke Royal Base. Mudah-mudahan aja nggak maintenance ya guys, soalnya kalau maintenance bete juga. Pak B juga turun harga bang, jadi 70T karena drop rate nya naik dari normal. Iya, ada malah yang jual 50T. Mak, tadi padahal ada yang 50T. Hoax tuh berarti itu 50T. Sok-sok. Gacha sendiri bisa 50T. 50T tapi gacha sendiri. Bisa 50T tapi gacha sendiri. Iya, tapi kan darahnya masih kalah. Yuk. Tinggalan cuy. Tinggal bro. Symbol of power. Oke. Okay. Ini apa sih quest? Apa sih? Gue give apa aja guys. Kita hilang-hilangin aja ya quest yang gak penting ini. Jadi bikin ngerusuh gitu. Don Fang Long. Nah biarlah itu mas. Oke, okay, sekarang Mas Ali lagi RB guys. Soalnya tadi malam. Kemarin nggak sempet RB gara-gara maintenance. Padahal udah sempet full buff tuh. Ayam gue sisa dikit lagi. Iya, aku tuh cuman mencumbu doang. Lawan apa nih sekarang? Wih, Examon guys, kita lawannya. Langsung masuk tuh guys. Bagus. Ini random ya. Oke nanti next gua ambilin deh. Samun ya. Gua tahu. Wajir sering banget damage ya. Yang dapet malah Z aja. Nambah darah dikit banget yang ini. Oke udah kelar. Kita lawan Dex Dorugamon. Gila, gua anti nge-lag-lag club anjir. Biasanya masuk mundur. X-nya kok tipe vaksin bang? Iya. Kalau di RB tuh vaksin dia tipenya. Kecuali kalau lu bikin sendiri, X-nya jadi tipe data. Emang beda di sini. Khusus buat di sini doang bedanya. Serut.
Bye guys. Ini damage-nya sih portalnya. Anjir, sampai bet itu. F2-nya tuh berapa damage? 57.000. Attack-nya cuma 47.000. Tapi itu belum sama ini sih critical. Oke, kita lanjut ke get ini. Gua telur aja. Apa enggak? Enggak usah. Oi. Oh. Oke. Okay. Soalnya kemarin kalau enggak pakai ini damage-nya katanya lebih sakit. Tapi ada stun exit sih. Gila, damage gua nggak ada rasanya guys. Kita dapat X antibody data, mudah-mudahan bisa dapat YGG record. Sabar, baru masuk. Tumben nggak bisa langsung masuk nih. Oke, sip. Wow, saat lawan Dexmon, jibet nih lawan Dexmon. Skillnya nggak ngotak soalnya. ganti pakai ini. Sip. Ora. Ini apa sih? Ini ngeri banget kayak bom air aja ini. Wow, kita pakai doa. Gue siap doa lagi nih guys. Doa lagi dah. Dapat nggak gue? Ya, Dexmon memory doang guys. Dapatnya. Dibat. Nggak ada dapat ya IG record. Kita ganti lagi jadi timer. Gue nggak biasa banget pakai Digimon yang Digimon mode. Enakan pakai yang timer mode cuy. Emang gara-gara nggak kebiasaan aja ya. Oke guys, yang baru masuk jangan lupa ya guys buat like video Mas Aldi yang ini. Jangan lupa juga buat subrek Mas Aldi kalau belum subrek. Mana ya? Tadi tuh gue mau ngapain ya? Gue lupa aja. Kita di sini tuh nyari brace apa sih, bracelet ya namanya. Gue belum bikin sama sekali sih itu asli dah. Nah, dapat ini nih buat bahan bracelet, buat modal awal sih. Nah, nanti tuh butuh X antibody data, Dexmon memory sama katanya apa itu ya, Yggdrasil 2X 1 jit 1 kambing. Asik nih. Oh gila, stunnya unlimited ya. Stunnya mantep ya. Nih gua, ayam gua tuh kurang cuy. Gua belum farming ayam lagi. Ini apa ya? Oh, graduation. Baju badut. Reinforce. Random reinforce Digimon. Oh, bisa dapet ini juga ternyata guys. Oke, kita langsung masuk ke Royal Base saya langsung guys. Dapet apa ya? Seal, gue gak dapet seal sama sekali tadi. Apa gara-gara gak gue ambilin? Parah banget. Lupa banget gue.
kalau ngambilin ada apa di Royal Base tuh jatuh seal. Soalnya tuh baru pas GTMO ini masuk seal. Kita lawan apa nih? Kita lawan Old Force dan mau cek Discord PC mas. Wait, gua cek dulu. Betul. Oh, Agumon set ya. Oke, beda, rada beda ya pakai gituan ya. Oke, itu gacanya di box mana sih? Box Agumon ya? Nah, receh bocanya. Gacha Agumon apa set Agumon tuh di ini. Anjay sombong. Anjay. Bobo solo ini mah. Di paket mana? Nanti dah gue beli. Graduation juga ada gue nih. Oh, gue belum beli tamer ini nih. Tamer adventure juga. Alright. Agumon ya. Tamer juga gue belum lagi. Bracelet belum. Ini masih kurang banyak banget yang belum pasti dah. Ini mau digas gak? Ini bocah ngapain? Bocah ngapain gitu dah? Diem dong. Jadi harus di mix ya setnya. Oke oke. Bosnya kok diem doang. Bocah duduk diem doang dah. Wow, kok gue dapet Ulfos lu? Kok jadi free? Kok gue gak bisa ngerandom ya? Gue gak bisa ngerandom aja. Graduation tetes 120%. Oleh oleh, tumben gak pasang deck bang. Oh iya, lupa. Asli gue lupa aja. Thank you, gue lupa lupa ngeliatin aja. Gara-gara terpaku dengan banyaknya hal yang baru. Jadi gue harus bikin set lagi nih. Belum apa? Yang ini juga belum sih apa si timer. Ini graduation yang ini graduation yang mana sih? Gue mau ngomong jadi bingung. Oke. Mending Agumon apa yang graduation? Mendingan gabungan apa graduation tuh? Lu udah punya? Yang di tadi lu kasih kagak ada ininya? Kagak ada mix si graduate? Ini ya? Tangannya ya? Yang tangannya ya? Baru liat gua. Jadi kepala ini apa sih namanya nih? Pokoknya yang ini kepala, ini kaki Agumon, tangannya si graduation ya. Ini tetap Bakemon. Ini ada si Agumon.
Oke lah. Sip sip sip. Remix gitu sekarang ya? Sama sepatu. Sepatunya Agumon ya? Ada yang jual nih 75T ASB. Beneran apa ngetrol nih? Aku tiba-tiba ngetrol aja. Dapet Examon tuh. Oke, kelar ini kita lawan si ini apa? Duit gua enggak sebanyak itu anjir. Dan juga summon square masih ngebug. Ini siapa? Gua semua seal udah kebuka sih yang di Royal Knight. Bentar gua cek dulu. Udah kebuka kok enggak salah. Skill seal master gua masih dikit banget soalnya. Masih 800 aja. Seal master di bukan Royal Base. Udah semua, semua. Udah terbuka semuanya. Giro. Giro gue baru 3 aja. Giro gue baru 3, Devimon belum sama sekali. Guilmon baru 13 atau berapa tau. Let's go. Ini nggak bisa di-attack lagi nih. Nge-lag nggak nih? Oh, kira nge-lag. Tunggu relay aja guys. Oke siap, nggak DC. Ngeri banget di sini tuh rawan-rawan DC kalau nggak pelan-pelan guys. Lu tuh harus punya sentuhan lembut. Ini bahasanya. Pokoknya punya sentuhan lembut gitu biar nggak DC. Aduh, 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 nyes mati. Kita langsung pakai hop aja. Oh, kok ada suaranya? Kira bakal ada suaranya dia. Bang, udah nyoba masuk Maze? Belum sih, belum coba masuk Maze. Emang udah bisa? Gue dapat baru dapat rumor-rumornya sih, katanya ada yang bilang udah bisa, ada yang bilang belum bisa, tapi gue juga belum pastiin rumornya bener apa enggak. Nih, kita bakal ganti lagi di sini pakai Digimon. Udah kayak tiga bersaudara aja. Bukan tiga bersaudara sih, emang Digimonnya sama aja. Waduh, waduh. Kita pakai hop dulu guys. Oh, aku diem doang. Wow. Ini jangan sampai nih. Yeay, dapet Dexmon. Dexmon gue udah buka belum ya?
kayaknya Desmond juga udah deh. Ini udah ngebrok sih. Oh, lawan Lord Nightmon guys. Oh, dia virus ya ternyata ya. Gue kira tuh dia data loh tadinya. Gue bingung dah teorinya. Kalau yang virus tuh emang Digimon jahat apa gimana ya? Tapi soalnya kalau gue bilang semua virus itu Digimon jahat, si apa? Si Guillemon masa Digimon jahat? Dan nggak semua, tapi semua penjahat-penjahat di Digimon tuh rata-rata virus. Oh berarti lawan ini dulu guys, lawan si teleport gitu gitu. Bukan nge-bug bro, itu art channel untuk next episode. Oh, jadi kayak prepare gitu ya. Yalah mas, virus. Cuman gak semua Digimon virus jahat gitu. Tapi kayak misalnya mayoritas, berarti ibaratnya kayak mayoritas Digimon virus tuh jahat, tapi ada yang sebagian yang baik. Virus jahat. Gak gitu anjir. Goblok. Pengen berkata kasar gue. Udah berkata kasar gue malah anjing. Teorinya gak gitu anjir. Bukan Yakult anjir. Itu beda lagi anjing. Aduh, amat nih. Oh, gila. Belum pada tidur anjir jam 11. Belum mau jam 12 anjir. Baru pada hidup anjir jam segini. Biasanya yang hidupnya jam segini nih para kalong. Kalong warrior anjir. Manusia-manusia lelawar. Enggak gitu. Itu kolong. Beda dong. Kolong sama kalong wewe. Koncik udah ada sekarang. Mana nih? Wih. Berarti gue jangan lupa buat kostumnya tuh. Kostumnya pokoknya di mix Agumon sama Graduation guys. Oke. Wow. Eh, gue sendiri aja. Gila YOLO banget gue sendirian. Damage-nya gak ada apa-apaan padahal. Oh gila. Stun setengah abad anjir. Tapi Digimon yang punya efek skill gini kayak baru banget ada pas zaman gua pensiun. Nggak ada nih kayak gini Digimon yang bisa ngeluarin efek skill. Padahal kalau konsep dari awal dia punya skill tambahan bagus juga sih, cuman terlalu jadi common ujung-ujungnya. Nggak Digimon jadi Digimon spesial yang hanya beberapa Digimon yang punya skill efek. Neo XB gak ada ini event apa, gak punya efek skill ya. Waduh. Ini dipojokin anjir. Ngeri banget Dexmonnya. Ribet aja.
sekarang banana juga harganya udah turun nih. Kira-kira bisa didapetin. Ya gua diem doang aja. Gua udah siap care. Anjir, mati dong. Mati gak sih? Mati gitu anjir. Ya. Gak dapet apa-apa guys. Gak dapet igrasi record lagi kita. Ternyata igrasi record dapet susah banget. Gak beberapa kali dapet langsung. Gue juga belum tahu sih nih kebutuhan buat bikin bracelet tuh berapa-berapa aja. Jadi apa aja yang dibutuhin, dia butuh berapa inch, belum tahu aja. Kita quiz terus aja. Jangan lupa buat ngisi ijo-ijo guys. Si dia ada igrasir rumahnya belum balik deh. Oke, okay. Hebat Buy OXB 5T. Siapa yang mau jual aja? Ngetrobat ngetrol total 58 dex memory. Gua di warehouse ada berapa tahu lupa sih. Gue lupa sih di apa di deck di warehouse tuh udah ada berapa dex memory. Pokoknya udah ada mungkin 20-30-an kali ya. Brace 5 sampai dengan 58 dex memory sudah termasuk YGG. YGG berapa tuh? Oke, kita royal base lagi guys. Asum to the let's go. Wah, langsung lawan Dynasmon cuy. Pasti kayak berlian-berlian gini ya. Ya gigi satu aja, banyakin dex memory. Oh, yang dicari berarti yang banget-banget ya gigi mom ya gigi doang. Tapi tetap harus ada ininya sih ya. Harus ada apa ya? Ada Yggdrasilnya. Kita masuk guys. Di sini kita nggak kenapa nggak kita nggak lawan Ulfoster Dramonnya langsung ya? Kenapa kita di sini lawan Mortala dan dia nggak ngelawan kita? Apa emang jiwa ksatrianya emang nggak jahat gitu? Apaan sih ini kamu jiwa ksatria? Royalnya tuh tergantung igrasi lah sih, dia mau baik mau jahat. Kalau di Digimon movie sih nggak ada Ulfos Vedramon. Ulfos Vedramon tuh adanya di Digimon, di manga Digimon apa tuh ya? Ya pokoknya dia partnernya si Taichi deh. Itu juga Ulfos belum jadi Ulfos Vedramon, masih jadi ini apa? Apa sih namanya tuh? Yang ultimate-nya gue lupa. Samon lagi guys. Oh emang ada berlian-berlian gini ya. Udah. Dulu tuh
Hexamon muncul sebagai Digimon Geoglass data pertama aja. Cuman masih belum bisa ngalahin pamornya Alphamon, Oryukian sama Omegamon. Orang lebih tetap lebih suka bikin mereka berdua daripada Hexamon. Oke, kelar quest-nya. Let's go. Ini emang harus pelan-pelan guys, gak boleh cepet-cepet. Lu pindah-pindah portal tuh. Oke. Tiket gue sih masih berapa sih? Masih banyak kok, masalah tiket RB gue tuh. RB gue masih 15 tiket ya guys. Masih banyak pakai banget. Di Digimon Movie ada gak ya lawan si portal-portal ini? Gue lupa sih sebenernya. Ini lawan portal-portal ini. Apa tuh yang dihabisin? Oh, aja. Jadi damage-nya nggak berasa banget ya. Cuman stunnya tuh mantap jiwa. Hep. Jadi nggak guna. Iya, tapi kambing darahnya dikit sih. Zit, darahnya lebih banyak daripada kambing kan? Galan X cupu ya. Nggak tahu sih Galan X cupu apa enggak, tapi yang gue yakin bagus sih, penampilannya pasti bagus. Visualnya bagus banget kalau Galan X kayak terbang melayang gitu. Let's go. Ya. Yeah. Nah, suka nyangkut-nyangkut gitu guys. Aneh. Suka nyangkut-nyangkut gak jelas. Alright. Ini mas time. Aneh, semuanya udah nyamperin aja. Gak ada hujan, gak dapat, udah nyamperin aja dia. Kita pojokin aja guys, biar nggak terlalu kena skill area dia. Subet skill area soalnya. Oke, okay, let's go. Oh, tidak di stun, auto puyeng. Enak banget sih kalau yang punya ada supportnya di Digimon seperti ini, kayak ngebantu beberapa detik gitu loh, biar damage-nya nggak masuk. Ini di silent ya? Penasaran kita guys. Penasaran ya, Digimon gue diem, silent aja. Kalau laptop gue kentang meninggal kali blue screen aja. Oke guys, thank you buat kalian yang udah ngikutin Mas Aldi live kali ini. Maaf banget live-nya telat malaman, dan buat kalian yang bakal nonton di pagi hari, thank you banget udah nonton video Mas Aldi kali ini. Oke, jangan lupa buat support Mas Aldi dengan cara subrek Mas Aldi. Jangan lupa buat like juga. Dan jangan lupa buat nonton video Mas Aldi lainnya. Batuk gue. Oke, thank you and see you dari semuanya.